Mungkin ada mahasiswa yang ngevideoin, terus dia share di sosial media, terus jadinya viral. Ya komennya sih pada positif semua ya. Iya, mau juga lihat sih, kok. Iya, it's good. Kumbang. Hai penonton setia YouTube RCTI Layar Drama Indonesia, saya Andin mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Ikatan Cinta sampai sekarang. Tonton terus ya di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia dan jangan lupa untuk di subscribe, like, comment, dan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa untuk selalu nonton Ikatan Cinta setiap hari pukul 19.45 WIB hanya di RCTI. Oke. Okay. Fan kamu tuh dari tadi bunyi terus. Iya nih mas. Ini loh karena aku viral di Lovagram itu jadi rame. Sosial media aku banyak yang follow, banyak yang DM. Terus ada yang ngasih nanya kabar, ada yang kasih semangat, ada yang banyak lah. Tau lah, aku juga bingung ya, seneng sih kalau aku jadi inspirasi orang-orang kerja bawa anak, bisa multitasking. Jagoan papa kenapa? Hah? Ngantuk ya? Capek? Adek capek? Ya? Enggak, belum tidur. Kasihan, harusnya jam segini udah bobo ya, udah tidur ya. Iya, jadi melek ya, kasihan. Kamu masih capek banget ya. Hah? Kamu ngapain sih, kamu nyindir ya? Enggak sih, gak nyindir. Ya cuman kalau ngerasa tersindir, maaf ya. Kasihan. Mas, aku mau es krim. Harus sekarang ini. Yalah, sekarang aja. Mumpung bisa beli, nanti kapan lagi? Aku kepengen yang manis-manis, terus yang dingin-dingin. Ya, boleh ya. Nanti aku yang turun deh. Oke? Aku yang turun ya. Biar saya aja. Oh, biar kamu. Papa, iya makasih. Bener kan? Ya, lo tahu aja sih kesukaan aku. Kamu kenapa sih dari tadi diam gitu aja? Kamu cemburu ya? Emang kenapa kalau diam? Gak boleh ya? Iya karena ada orang yang DM aku kan, makanya kamu cemburu kan? Aku nggak balas kok. Nih, coba ya, mau nggak? Oke, ayo oke, oke. No. Es krim. No. Nanti coba ya, aku beli makan. Kekal. Jangan pakai tangan, no. Kata. Mau. Biar suasananya tuh daripada hati kamu lagi panas harus kasih yang dingin. Dikit ya. Ayo sebenernya anaknya minta lagi nih. Ini sayang. Ini nih. Go. Abis ini gak boleh makan es lagi ya. Oke, okay, let's go home.
Seneng, Daddy. Intensitas kita udah kayak dulu lagi. Kamu sekarang udah sering mantar jemput aku. Iya, Bel. Makasih ya. Aku yang harusnya makasih, Di. Ya, berarti kita sama-sama makasih aja. Gimana kalau nanti malam kamu sama mama kamu tidur di tempat aku ya? Gak usah. Nanti malah ngerepotin kamu loh. Gak repot sama sekali, Di. Aku aja sering kok diundang sama mama kamu, sama kamu makan di tempat kamu. Sekarang gantian dong. Makan di tempat aku ya. Yakin kamu? Oh. Oke lah. Saya ingat waktu kita makan di rumah kamu. Ya, kamu masak dan kamu jadi kerepotan sendiri. Nah, saya juga gak tega kalau kayak gitu. Jadi? Tadi saya malah bengong. Kamu gak apa-apa kan? Gak apa-apa, makasih ya, Di. Maaf, aku gak lihat. Kita masuk. Iya. Hati-hati. Kamu beneran gak apa-apa, Bel? Oh, gak apa-apa, Di. Makasih ya. Aduh, maaf ya. Tadi sebenarnya gara-gara saya bengong kamu. Jadi hampir kehimpit sama Liv. Sorry ya. Enggak, Di. Harusnya aku yang minta maaf. Orang aku lagi nungguin Liv, kenapa aku gak ngeliat ke arah Liv. Aku malah ngeliatnya ke arah sana, jadinya aku gitu deh. Maaf ya. Udah, kamu gak salah. Hal-hal yang seperti ini, Di. Perhatian yang seolah sepele, tapi berarti besar buat aku yang relatif hidup sendiri. Makasih ya, Di. Tapi aku udah janji. Aku gak akan memaksakan keinginan. Dan akan menyerahkan semuanya sama Allah. Tentang bagaimana kita ke depannya. Oh iya. Kita hampir lupa loh. Kamu chat Liv dari tadi. Astaga, iya. Oh iya. Nanti kamu makan malam di tempat saya aja. Ya. Kenapa, Di? Emang masakan aku bener-bener gak enak ya? Enggak. Bukan itu, bukan. Ya, kamu kan tadi bilang mau ngajak makan malam sama sayanya dadakan. Saya takutnya mama saya udah masak duluan. Iya juga sih. Gimana kalau misalkan kita cek dulu aja ya. Ke tempat aku. Kalau mama udah masak atau belum. Tapi kalau mama kamu belum masak. Berarti kamu sama mama kamu makan di tempat aku ya. Tapi beneran kamu gak capek atau gimana gitu kan. Kamu seharian kerja loh. Dan harus masakin buat kita juga nantinya. Gak sama sekali, Di. Aku seneng. Bukan main, emang Bu Andini bos kita bisa viral seantero Indonesia Raya, Im. Bener ya. Dan secara pribadi gue bangga banget. Yeah. Walaupun kita di sini cuma satpam. Iya. Yeah. Tapi lo lihat dong, yang nonton videonya berjuta dua. Buset, berjuta-juta. Ya kan disingkat. Elah ngomong pakai romannya ogah banget, capek lu pakai diirit begitu. Oh iya, Im, ngomong-ngomong gue mau ngepost biar orang-orang pada tahu, Im, kalau yang viral itu bos gue gitu. Bukannya ngepost. Emang lu mau ngirim paket? Itu maksud gua, Im, yang nge-posting di Lovagram, Im. Repost. Itu maksud gua, Bo. Lu ngomong sama kebo? Bo, Im. Kita repost, kita repost. Iya, iya. Biar tambah viral. Ya. Ya, elah. Keren nih. Pak Bos. Udah sampai, kita ngantuk ya.
Selamat siang Pak Bos, Bu Andin. Siang. Oh ya Bu Andin lagi viral. Waduh, Bu Andin hebat banget loh. Bisa viral di mana-mana. Semua orang pada puji-puji ibu loh, Bu. Makasih ya. Iya. Ya, saya jujur saya bangga punya bos yang jadi panutan ibu-ibu di luar sana ya, Im ya. Aku. Betul, Bu. Pokoknya kita berdua bangga pakai banget. Udah, ngomongnya udah. Udah, Pak Bos. Iya, Pak Bos. Kasihan disisain nih, pegawai. Iya, Pak Bos. Apa sih, Im? Tuh, Im. Harapan gue sih begini aja, Im. Gue pengennya tuh ya, ibarat pepatah. Bang Udin jualan ketan, aki-aki masuk ke hutan, ya kan? Kalau Bu Andin bisa jadi panutan, Ayang Kiki juga bisa jadi panutan. Ini ngarep lo, makanya Uya kalau ngajak dicermin, jangan di lubang sumur. Wah, maksudnya ngopi lagi aja sih Bu Im. Ada manusia begitu. Oma, Mama belum pulang-pulang, Oma. Sabar, sebentar lagi juga pulang, ya kan? Jam berapa nih sekarang? Oh, tuh. Ya, sebentar lagi juga pulang, tungguin aja. Sabar dong anak cantik. Tuh, kan? Waalaikumsalam. Mama, tuh, dicariin dari tadi, ditanyain ya mana ke. Katanya nggak pulang-pulang. Ya, tuh. Duduk. Udah bangun dia. Udah bangun, tadi tidur ya? Tidur, pas di jalan tidur. Wah, Mama keren loh. Viral loh sekarang. Kamu tahu? Iya, kan aku udah dikasih tahu Oma. Awas. Agak tinggi kepalanya ya, gitu ya, biar nggak selok. Tuh, udah. Mau duduk. Ya, duduk aja. Tapi Mama tuh bangga sekali loh sama kamu, Din. Kamu bisa berbuat sesuatu, maksudnya viral dalam arti kata yang sangat positif, inspiring other women, ya kan? Mengajar sambil ngasuh anak, tuh benar-benar membanggakan sekali. Iya, gimana ya? Aku juga nggak tahu ya, itu nggak sengaja sih, Ma, lebih tepatnya. Iya, iya. Mungkin ada mahasiswa yang ngevideoin, terus dia share di sosial media, terus jadinya viral. Ya, komennya sih pada positif semua ya. Iya, iya, Mama senang juga lihat sih, kok. It's good. Aku bangga punya mama kayak Mama Andin. Mama juga bangga punya anaknya Reina. Kangen sama Oma ya. Pokoknya sampai nanti aku bangga sama Mama. Kamu juga kebanggaannya Mama. Ini apa sih ini? Ini anak yang laki nih lagi checking Oma. Checking Oma, kangen kamu ya. Tadi habis ikutan ngajar ya? Ikutan belajar ya? Iya. Kalau Reina udah gede, bisa nggak Reina kayak Mama? Ya bisa-bisa aja sih, tapi Mama mau Reina jadi diri Reina sendiri aja. Reina maunya kayak Mama. Ya bisa, insya Allah. Tapi Mama harap nanti Reina bisa lebih kayak Mama, oke? Okay? Iya. Tahu gak, Din? Kamu tuh udah jadi role modelnya Reina. Mama pengen kayak Mama. Alhamdulillah dong, bagus. Ya.